Selamat pagi teman-teman. Sekian lama Asyara Channel tidak bikin video. Kemarin sempat baru pulang dari Padang, Bungus, Teluk Kabung, pulang selesai terus ke Gresik, Kenjipe, tidak sempat bikin video juga. Terus ke Sidoarjo di Pagerwojo juga tidak sempat bikin video. Sekarang alhamdulillah slow bisa bikin video. Sekarang berada di proyek Bendungan Demangan Baru Solo. Ini di Solo sekarang Asyara Channel. Ini adalah Tugu Apem Sewu. Kalau itu monumen apa prasasti Apem Sewu yang ditandatangani Pak Joko Widodo sebagai wali kotanya, itu ada di sana. Ini adalah pintu air Demangan Baru. Jadi ini kondisinya masih tahap proyek. Bagus taman-tamannya. Pagernya banyak yang dirusak, patah-patahin, tidak dijaga dengan baik, sudah pada patah. Ya kan, diadakan perawatan. Ini cukup membantu pintu-pintu demangan air baru ini agar air tidak menaik ke atas, karena ini hulu kali PP itu Bengawan Solo yang dari sana, itu Bengawan Solo ini kali PP, hilir kali PP. Yang di atas adalah bendungan Tirtonadi ya, di sini di ujungnya. Oke, teman-teman. Masih tahap proyek, belum bersih. Bagus, nyaman. Nanti untuk yang jaga pintu air di sini, tempat pembangkit listrik genset. Ini buka tutup pintunya sudah elektrik, tidak perlu engkol-engkol pakai tangan, manual. Sudah elektrik, tinggal tekan pencet jalan, mau otomatis. Adalah sungai kali PP-nya yang dibendung. Nah, ini di sini adalah Kelurahan Sewu. Kalau yang di sini kurang tahu kelurahan mana. Oke, terima kasih teman-teman. Itu aja yang bisa saya kasih tahu. Terima kasih.